Jadi sebelum memulai video ini, jangan lupa klik subscribe, like, and share, dan jangan lupa menonton video selanjutnya. Hai guys, sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa klik subscribe, like, and share, dan jangan lupa nyalain bell notification-nya. Di sini, seperti judulnya, kalian langsung klik aja Google, dan kalian boleh tulis emoji iPhone. Setelah itu, kalian klik gambar. Yuk, tunggu aja ya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, kalian pilih gambar yang mau kalian edit. Nah, di sini aku pilih yang ini. Terus kalian langsung aja screenshot. Nah, langsung aja kalian buka aplikasi Eraser-nya. Nah, di aplikasi Eraser ini sudah seperti ada tulisan pop up foto. Kalian klik aja. Setelah kalian klik, dia bakal muncul. Kalian langsung aja klik auto biar dia langsung gitu. Tapi kalau masih nggak rapi, kalian boleh edit pakai Magic. Nah, setelah itu kalian hitung, lalu kalian klik save. Setelah itu kalian klik finish. Nah, kalau mau lihat hasilnya, kalian lihat ke galeri. Nah, ini hasil aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain bell notification-nya. Bye-bye.